ada mie goreng spaghetti. Dari jauh ini, dari jauh kelihatannya mie goreng ini. Kenapa gosong? Mana ada? Kok hitam kenapa? Arang bambu. Nah, ini bambu. Nah, ini ada charcoal. Jadi ini bentuknya ada yang dilipat, itu namanya calzone. Jenis pizzanya itu teh. Ini enak banget nih, soalnya. Kaitannya ini enak-enak banget beneran. Jadi membedakannya antara yang ini sama yang kalau ini kan hari ini cuma dilipat. Kalau ini kan cuma biasa aja, biasa. Jadi yang uniknya apa tuh? Yang itu, yang hitam itu? Ya, yang hitam nih. Apalagi yang oke di sini kira-kira? Nah, ini sirloin ada juga. Ada carbonara. Mantap ya ini. Selain pizza apa lagi di sini adanya nih? Yang manis juga ada nih. Mantap bro. Ya. Ada es krimnya ya? Es krim. Wih. Rata-rata semuanya memang topping es krim atau memang ada topping yang lain selain dari es krim? Yang kayaknya yang manis-manis biasanya pakai es krim semuanya. Tepat kayaknya. Untuk yang es krim lagi yang manis tuh ada es krimnya. Ada mie goreng. Dari jauh, ini dari jauh kelihatannya mie goreng ini. Aduh, spaghetti. Benar ya. Oh ini iya. Pak. 5 jenis. Lihat. 1 2 3 4 5 ada 5 jenis. Banyak gila. Oh, udah banyak, masih banyak di belakangnya. Apalagi di belakang gimana? Nah, mie ayam. Mie ayam. Itu apa itu? Ini datin enggak kayak mie ayam kan? Ini oke, fettuccine. Oh iya ya, benar ya. Aduh, salah ini ya, salah. Aduh. Bandung ya. Terbatas ini, keterbatasan dalam soal kuliner. Nah, mendingan dipilihin yang paling oke di sini. Ya, kan kita sih ikut yang ngundang ya enggak? Iya sih. Iyalah. Ikut yang ngundang lah. Oh, ada nasi goreng. Bukan gila anjir sih. Belum ini. Dan oh, risotto. Beberapa untuk menunya masih banyak yang lainnya, macam-macam yang lainnya. Ya, sok dipilihin yang mana? Apalagi ini. Cuma apa? Crispy wing. Suka saya. Terbang lagi. A few minutes later. Ini masih pilih-pilih menu. Apa jadinya? Menu. Gua juga bingung. Ini yang Indo. Yang paling rekomend menurut Bapak ini yang memikat mata gitu kan. Iya, yang tadi kan udah, yang tadi apa? Jadi tadi apa satu? Yang kuenya.
Yang mac and cheese aja sama kaldu. Oh, mac and cheese mana? Kaldunya yang hitam tuh, kan kayak gini. Ya. Oh iya. Ini ada yang putihnya juga, maksudnya. Iya, ada yang putih. Orang Bandung, makan pizza. Kita di Bandung ya. Kita mau coba pizza. Tadinya apa? Ulang karedok kumpul. Karedok kumpul. Yang paling ya. Jika ya sekali-kali gua makannya tuh pizza ada maju sama six ya. 2018. Aduh subtitle semua. Ya mesen apa aku? Tadi kata mac and cheese satu. Mac and cheese sama kaldu yang mana? Kaldu. Pesto lah. Pesto apa aja? Pesto ini di dalamnya tuh ada spinach. Ah, apa spinach? Popeye. Bayam, bayam, bayam. Oke. Nice. Minumnya. Minum apa ya? Siapa ada orang Sunda jadi minumnya? Ya. Nah, saya suka. Salah kayaknya. Ya itulah saya mau. Jadi habis ini Sunda. Minumnya. Sok naon mantap lah. Hujan-hujan gini mah paling mantap. Ya banget deh. Makan es krim. Hebat. Oh, luar biasa Bapak. Hebat. Hujan-hujan makan es krim. Luar biasa. Apa dong? Apa dong? Mau apa? Mojito, Mojito. Ya, itu apa itu? Ini gimana sih itu Mojito? Mojito itu pakai soda ya? Soda. Liquid pakai soda. Hujan ya? Hujan. Helm. Hujan helm. Dalam. Untuk kemarin. Di dapur kenapa ada Ska ini? Hey, gua nih lagi ya cara bikin pizza. Oh. Jadi buat tahun ini kan gua udah mana? Sama ya. Tapi dia hebat bikin pizza. Pizza ini terjadi apa di belakang? Pakai mozzarella. Oh iya kejunya ya? Ada. Tauruan. Saya di sini nyamperin biar gua tahu gimana caranya. Nanti kita tahu di orang Sumedang juga kan ada tahu pizza. Tahu pizza. Tahu itu tahu aduh. Tahu pizza. Ini pakai apa sih mas? Ya. Saus Napolitan. Oke. Okay. Emang mesti pakai saus Napolitan itu mas. Harus, harus biar nggak mantap. Ini apa ya mas? Ini pakai mozzarella, keju mozzarella itu apa? Keju dari khas. Jadi yang ada pizza itu pasti ada kayak kejunya kayak gini namanya keju mozzarella. Ya, baru tahu nih. Susu sapi. Dari susu sapi. Oke. Itu apa mas? Ini masih bisa banget. Masih seru. Seru bercanda lebih bagus kalau kerja kayak gini ya. Jadi semangat terus kalau pengen bercanda jangan terlalu serius. Terlalu serius. Oh iya 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 iya. Ada jamur sama bayam. Ini toppingnya. Agak aja. Gimana hasilnya? Udah lapar. Udah lapar. Udah lapar mas. Dari pagi udah makan mas. Aku lagi bikin lagi toppingnya. Oh toppingnya ya. Nah ini cara buat apa ini mas? Kaldon ya. Oh ini yang kaldon. Lipet ya. Jadi si toppingnya di dalam biasanya kan kalau kita itu dalam. Ya. Itu gue
diselimutin ya. Oke. Okay. Kita kembali ke meja ya. Ini apa itu? Lupa. Ini calzone pesto. Di sini ada apa namanya? Spinach ya. Di dalamnya ya, Mas. Spinach di dalamnya. Kita coba. Tuh itu kejunya. Masih. Mantap. Kok tanpa di saus ini udah enak ya? Mantap banget. Mantap ya. Yang satu lagi coba sama ini. Kita kupas yang satu lagi. Kita udah mulai pakai sambal. Mantep. Kejunya luar biasa. Oke. Kita coba. Kita coba. Silakan dicicip. Wanginya aja udah. Ini yang pegang kameranya menderita ini sebenarnya. Ini udah makan. Ini sekarang lagi mau mencoba. Ini masih pegang kamera. Ini mac and cheese ya. Jadi emang keju ya. Iya, keju banget. Keju banget. Tahu mac apa mac? Mac makaroni. Oh, makaroni and cheese. Siap. Bagaimana ini kesannya? Satu gigitan pertama? Yang gigitan pertama itu emang udah berasa banget sih yang si kejunya itu. Kejunya itu rasanya? Keju dan mozzarella, olehan mozzarella itu berasa banget. Kita lanjutin makan siang dulu aja kalau gitu ya. Pak, dicoba Pak. Ini kan ada dua nih, bingung mau yang mana. Yang mana? Yang coba dua-duanya. Tapi gua juga lapar loh teh. Mantap. Wis. Kejunya mantap, Pak. Ngelihatnya Pak, gimana rasanya, Pak? Ya belum sih. Belum. Belum sih, belum proses papa. Jadi warnanya keju banget. Di dalamnya kita lihat ada apa ini teh? Apa spinach tadi ya? Spinach sama mushroom ya? Itu yang buang. Kita cobain ya. Yuk, coba. Apa ini?
Oh, mac and cheese. Banget, mantap. Abal-abal. Iya, thank you ya. Selamat menikmati dan menonton saya lagi makan. Ini udah 90%. Nah, ada satu lagi nih. Masih belum nih. Ada satu lagi pizza. Ini satu lagi. Kita masih pengen. Masih pengen, gak ada yang mengalah. Jadi gimana? Sweet. Sweet. Jumpa kali bertiga. Sweet. Jumpa. Siap ya? Siap. Jumpa apa? Jumpa. Nama-nama. Karena ini kita masih bisa. Soalnya nikmat banget, bener-bener nikmat. Enak banget. Ini harus ngabisin satu. Gimana ya? Satu, dua, kopi pah. Satu. Sweetnya apa nih? Sweet apa dulu? Kopi pah. Kopi pah, iya. Satu, dua, kopi pah. Satu, dua, tiga. Kopi pah layung gamreng. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Apa ini? Apa ini? Gak ada ya. Oke, nanggurang. Oke, jadi satu lagi. Oke, ulang ya. Om Bim Palayum Gamreng. Oh, dapat dia yang bawa, dapat dia satu terakhir. Iya, belum sarapan, baru ngopi doang. Jadi satu yang terakhir ini bagi dua, bagi dua. Kita bagi tiga aja kok. Apa? Aduh, menang ya. Ya, kita habisin lagi satu terakhir. Beneran itu udah beres, kita mereka udah jam satu ya, pas banget makan lagi siang Bandung, lagi hujan gede sekarang ya, hujan lagi. Kita kan sering sekali ya makanan-makanan di Bandung itu kan udah berjamur di mana-mana, segala jenis itu kan dalam semacam apa gitu kan ya, tapi ya ini salah satunya saya pengen sini Italia ya, makanan-makanan pizza atau spaghetti kayak gitu kan. Mungkin orang Bandung mah apa ya, aneh gitu ya, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu. Nah, makanya buat para pecinta kuliner Bandung yang pengen nyoba bagaimana pizza, datang aja ke Italia. Di mana itu, di daerah Sabudi ya? Ada dua kan ya Italia itu ya? Ya, di Sabudi sama di daerah Lengkong. Kita yang di Sabudi kita. Kalau yang dekat ke Lembang, makanya makin dulu kesini, makan dulu dan cicip dulu yang namanya pizza Italia yang dengan merah-merah dia yang tadi kan yang luar biasa merahnya itu. Nah, tapi kan sekarang hujan nih. Kalau misalnya malas kemana-mana nih, pengen coba karena bisa itu lewat GoFood ya, lewat GoFood ya bisa kita ini aplikasi GoFood ya. Jadi gak usah datang langsung. Bisa. Tapi kalau mau menikmati dengan suasana, dengan ceritanya, datang aja langsung ke Italia Sabudi. Oke, thank you. Terima kasih buat kamu semua. Tetap nanti ikutin kita di cicip-cicip makanan yang berikutnya. Thank you.